Kenapa tak tahu? Tak tahu lah. Dalam video ini, kita disajikan dengan perbualan antara dua wanita, seorang Melayu dan seorang Cina yang membincangkan tentang bahasa Melayu. Yang menariknya, wanita Cina itu dengan selamba mengakui dia tidak tahu bahasa Melayu dan mengungkapkan bahawa dia tidak suka belajar bahasa Melayu. Reaksi ini jelas mencetuskan rasa kurang senang di kalangan warganet, terutamanya apabila mempertimbangkan bahawa mereka berada di Malaysia, sebuah negara yang berbilang kaum. Persoalan timbul dengan bagaimana kita, sebagai rakyat Malaysia, seharusnya menghargai dan memahami bahasa yang menjadi identiti negara kita. Adakah situasi ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam integrasi budaya dan penghargaan terhadap bahasa Melayu dalam kalangan segelintir masyarakat? Video ini membuka ruang untuk perbincangan yang lebih mendalam mengenai tanggungjawab kita sebagai warga Malaysia untuk memelihara dan mempromosikan bahasa dan budaya kita. Saya mahu kira banyak tulisan. Lah, kita kan kat Malaysia. Mestilah kena tahu Melayu. Tak tahu, saya tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak tahu lah. Tak kenapa lah. Saya dulu tak mahu belajar Melayu lah. Saya tak suka Melayu lah. Ini sudah. Okay? Okay.